Merinding bak sebuah firasat. Inilah unggahan terakhir Vanessa Angel sebelum tiada. Ivan Gunawan hingga Nikita Mirzani ikut berduka. Kabar tiadanya artis Vanessa Angel dan sang suami Febri Ardiansyah memang begitu mengejutkan publik. Mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk sekira pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Ditelusuri secara online oleh tim Triyono, bak mengisyaratkan kepergiannya. Unggahan terakhir Vanessa Angel bikin merinding. Ibu satu anak tersebut terlihat membagikan perjalanannya di tol. Namun yang bikin geger adalah captionnya. Wanita 28 tahun itu menuliskan, "Ada yang bisa tebak aku mau kemana?" tulisnya. Ya, siapa yang bisa menebak jika Vanessa Angel bakal pergi untuk selama-lamanya. Kematian manusia merupakan salah satu rahasia Tuhan. Tak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Menilik akun media sosial Vanessa sendiri tadi malam, ia dan sang suami masih terlihat menghadiri pesta produk kecantikan ternama hingga merayakan ultah salah satu keluarga. Dikabarkan dalam mobil yang ditumpangi Vanessa terdapat 5 penumpang dan 2 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Dikabarkan saat ini dalam proses evakuasi. 3 orang luka dikabarkan dibawa ke RS Kertosono Nganjuk. Sedang 2 orang meninggal atas nama Febri Ardiansyah dan Vanessa dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya. Sementara itu, melihat berita duka tersebut, Ivan Gunawan terlihat mengunggah ulang unggahan Vanessa disertai caption, "Semua itu gak bisa ketebak. Kalian pergi begitu cepat. @Vanessa@Biblis." Begitu pula dengan artis Nikita Mirzani. Ia pun juga mengungkapkan kesedihannya. "Aku masih gak percaya, tapi Tuhan berkata lain. Sekarang aku tahu kalian berdua pergi kemana. Kalian berdua tenang di sana ya. @VanessaAngelOfficial@Biblis." Semua warganet pun ikut berkomentar dan ikut berduka atas kabar tersebut. Selamat jalan Vanessa Angel dan Ferdi Ardiansyah. Jangan lupa subscribe.